banyak salon murah atau Metri Beauty Salon Story. Di video kali ini mau nge-review produk ya. Aku habis dapet hair dryer punyanya Blessing. Nih. Jadi ini hair dryer Blessing yang 3311A. Jadi dia ini panas banget, 1500 watt-nya. Sekarang kan hampir jarang ya kalau ada hair dryer yang panasnya itu panas banget, yang 1500 kayak gitu jarang. Biasanya rata-rata tuh 1700, 800 kayak gitu. Nah. Ya. Nih hair dryernya. Kebetulan barusan aku cobain. Dan yang paling aku seneng, kabelnya panjang. Kalau untuk watt-watt watt-watt besar itu memang hair dryer kabelnya itu pasti panjang. Terus biasa ini bisa untuk panas dingin. Ya. Terus ini aku tunjuk. Nah, kelihatan enggak? Kayak biru-birunya itu. Jadi itu ultra apa ya? Kalau bahasanya itu. Bentar. Ultra Quiet Motor Import Soft Rubber Length 3.0. Jadi ini hair dryer ini yang 1500 ya. Aku dapatnya yang ini yang 1500 wattnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang wattnya enggak terlalu besar, kalian bisa yang ini. Seribu wattnya. Ini warnanya hampir sama kayak ini. Merah marun, yang satunya merah-merah Ferrari gini, yang satunya agak marun. Aku bukain biar kalian gak penasaran, siapa tahu kalian butuh. Beda di cuman di warna sama wattnya aja, tapi secara bentuk keseluruhan itu sama. Terus lagi ini juga 1000 watt, ini warna hitam. Jadi ini kakaknya kayak gini nih, yang kemasan lama ini kakaknya ini, terus dia keluar baru yang ini. Ya. Kalau kalian suka warna hitam boleh lah ini. Cuman ini kalau aku tanya salesnya itu dia bilang nggak dijual. Aneh ya, padahal kualitasnya bagus, kenapa nggak dijual? Dia bilang ini hanya untuk dikasih-kasih ke customer apabila orderannya ini lumayan. Kalau kalian order sekitar 3 jutaan atau mendekati 3 juta itu baru kalian ini, dapat hair dryer. Ya bentar ya, cemilin. Jadi kayak begitu. Seperti biasa, ada corong-corongannya juga. Jadi ini nggak ada harganya. Kalau kalian mau pengen punya hair dryernya, kalian cukup order produknya Blessing aja. Lumayan kan? Apalagi kualitas
hair dryernya ini bagus, bukan hair dryer yang murahan. Kalau hair dryer yang murahan itu biasanya wattnya kecil-kecil. Kalian bisa apa ya, bahasa Jawanya kayak dititeni gitu loh. Kalau hair dryer yang murah-murah itu pasti wattnya kecil-kecil. Kalau hair dryer yang mahal itu sudah pasti wattnya ini besar-besar. Jadi kayak begitu. Jadi kalau kalian pengen order dengan jumlah kapasitas ya lumayan, langsung ambil di sales. Kenapa? Satu, jaminan barang ori. Yang keduanya banyak gift-gift. Giftnya juga gak main-main gitu loh. Dan ini hair dryer yang memang dia kualitasnya bagus. Wattnya yang kita perluin kalau di salon itu harus watt besar. Supaya apa? Rambut cepat kering. Kalau kita watt yang kecil-kecil itu suwe gak keringnya. Jadi jangan sampai salah pilih hair dryer. Itu aja yang mau aku share sama kalian. Siapa tahu kalian ini butuh, pengen ini apa namanya? Walayakunan iki salah ngelupok. Siapa tahu kalian butuh, pengen beli produk Blessing, beli produk gratis hair dryer. Jadi ada ininya juga kok, apa namanya, catokan. Dia ada giftnya catokan juga, nanti aku bakalan review. Ini aku review hair dryernya dulu. So, jadi buat kalian yang pengen dapetin hair dryer cuma-cuma, kalian cukup order barangnya Blessing aja. Nanti di apa, di deskripsi box aku akan cantumin nama salesnya. Kalian bisa langsung hubungin Erwin karena dia yang pegang Blessing. Tuh nih corongnya ada dua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog kali ini yang cepet, singkat, padat, yang jelas. Ini gak dijual, tapi ini gratis. Jangan lupa kalian order produk Blessing.